Halo sahabat semua, jumpa lagi di Raka Channel dan hari ini kita akan menggunakan fitur split screen. Jadi bisa membuka dua aplikasi dalam satu layar bersamaan seperti ini. Misalnya Anda sedang nonton video dan Anda mau balas WA, itu bisa sekalian ya nonton video sambil balas WA atau balas pesan, itu bisa. Dan kita langsung saja masuk ke pengaturan. Oke, silakan subscribe dulu ya channel ini dan like video ini. Oke, scroll ke bawah. Di sini ada menu yang namanya pisah layar, pisah aplikasi. Ini ditekan. Oke, aktifkan dulu ini. Layar belah aplikasi diaktifkan dulu menjadi hijau seperti ini. Usap naik dengan 3 jari untuk membuka layar belah. Silakan aktifkan menjadi hijau seperti ini. Dan kalau sudah, bisa Anda cek caranya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Gampang sekali. Kalau sudah, silakan pilih kembali. Dan misalnya saya akan buka YouTube satu ya. Saya akan membuka YouTube. Ini dia. Dan saya akan mencari. Ini misalnya, saya mau nonton ini misalnya, audio misalnya. Audio yang ada videonya seperti ini. Nah, apa aja ini? Hatimu tidak merasa. Ini ada iklannya nih, saya skip dulu. Ialah jendela masa depan. Oke. Nah, ini kan videonya sudah terputar. Dan sekarang Anda ingin membuka aplikasi yang lainnya. Caranya gampang. Nah, misalnya ingin balas WA atau balas pesan ya. Ini 3 jari ini letakkan di sini, tekan tahan geser ke atas. Kalau belum bisa ulangi lagi. Oke. Nah, seperti ini dia. Kita buka pesan misalnya atau WA misalnya. Anda bisa sambil WA-an di sini. Bisa. Sambil nonton juga bisa. Seperti ini. Dan kalau Anda mau videonya ini di bawah dan pesannya ini di atas, bisa saja tekan saja titik 3 ini dan pilih simbol naik atas seperti ini ya. Nah, seperti ini dia. Nanti YouTube-nya akan di bawah dia. Tinggal nonton kan. Nah, sambil balas-balas WhatsApp atau lihat apa misalnya seperti itu ya. Mempunyai dua tugas dan peranan yang bersamaan seperti itu. Nah, kalau mau menghilangkan ya gampang saja, tekan tiganya ini dan pilih close di sini. Nah, seperti itu dia. Nah, seperti itu. Gampang banget kan caranya, tidak terlalu sulit. Ya, yang jelas masuk di pengaturan terlebih dahulu. Ya. Setelah di pengaturan, nanti pilih menu ini dia, layar pisah aplikasi. Kalau bahasa Inggris apa ya, saya coba dulu dalam bahasa Inggris. Saya ubah dulu bahasanya. Bahasa Inggris misalnya. Oke, ini dia split screen namanya. Ya, silakan dicoba sendiri di rumah Anda. Dan kalau bermanfaat, bisa subscribe video ini dan share video ini ke sosial media. Dan bisa juga di share di blognya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.